Hello, welcome back with me and him, and we are the Earth. Okay, jadi hari ini gue mau bahas CV gue. Buat yang kemarin ada rekomen, jadi gue mau bahas CV gue udah diapain aja. CV gue sekarang udah dilepas lampu belakangnya. Sip, mantap, karena kita gak mau bahas itu. VTIL 2001. Oke, jadi yang ini emang punya masih anak SMA. Waktu itu datang ke sini, sebenarnya dia suka kayak moge-moge gitu ya. Dia baru mulai mau modif lagi akord simpenannya dia. Kemarin gua belum juga sama Johan. Ini ada Johan juga sekarang di sini. Hai. Oke, jadi gimana kok kemarin anak SMA nih ya? SMA. Masih kita minta KTP aja belum punya. Punya. Jadi punya SIM. SIM juga belum punya. SIM juga nggak punya. Dia emang hobi aja buat nyimpen mobilnya. Jadi ini mobil masih 18.000 km. Nanti kita lihat. Masih irit banget sih. Irit banget buat 2001 ya. Buat 2001 km segitu irit banget sih. Pikala. Silver juga kalah. Kalau Civic Silver. Oke, jadi anaknya kemarin datang dan proyeknya sih menurut gua gede ya. Maksudnya emang belum. Secara eksterior belum, cuman yang dia mau dari awal tuh langsung jebret gitu. Proyeknya apa aja ikutin terus, nanti makanya daya motifnya berarti masih besar ya? Besar, karena dia langsung pokoknya bang, cariin coilover, cariin setir nardi, cariin dustek, cariin pokoknya gue mau semua karbon, daktel apa semua karbon pelek dicet, pakai earth wind muffler, masih ada di earth industry 850.000 untuk ujungnya saja, untuk pemasangan tidak termasuk, terima kasih. Terus oke, jadi yang pertama kita bahas dari depan. Anaknya mau dibikinin custom head-on depan ya. Nah nanti minyak, ini nanti karbon. Kita juga bakal bahas karbonnya nanti. Nah, oh Johan yang pusing. Jadi gue emang bacotnya pokoknya. Oke ini karbon, tapi beneran karbon ya. Beneran karbon, terus untuk di bagian, di bagian buritan atau di bagian belakang, nanti di sini juga ada add-on tambahan bawah karbon. Terus nanti ada ductile, ductile-nya pakai universal ductile versi 2. Itu ada juga di Tokopedia atau di Earth Industry atau di Earth Garrison Store. Gitu sip, mantap. Oke, terus untuk pelek dia udah ganti pelek ring 17, ini velg hariannya dia. Jadi dia pakai ini karena dia takut velg harinya rusak. Gue lupa velg harinya apaan, gue lupa nanya. Gue dibawa-bawa kesini, sip mantap. Oke, nah yang gue bilang tadi, ini mobil tuh simpenan banget, masih bagus banget. Bisa dilihat dari sini nih. Jadi kalau zaman dulu, Honda-Honda zaman dulu tuh, kalau lu belinya sekelas Accord kini dan dia kulit, dia tuh dikasih stiker gitu sama Honda-nya. Jadi nunjukin, ini kulit asli nih bro. Nah ini jadi gue tadinya nanya kan, ini kak siapa? Nama pacar lu atau apa gitu kata gue. Inisial gitu katanya. Eh iya, ternyata tuh ini masih stiker dari Honda, jadi masih ada. Di joknya juga soalnya masih ada kak. Nah terus ini kalau ini ada kuncinya ya, kita lihat. Sampai kuncinya aja tuh dia gak mau pakai kunci standarnya, dia cari. Ini ya, lucu sih kunci. Nah dia tuh pakai kunci yang ini ya, kunci standar mau disimpan sama dia. Karena ini bener-bener mau disimpenan. Thank you.
Terus interior masih full standar, tapi nantinya dia juga mau ada aksen-aksen karbon, tapi buat nextnya ya. Jadi kita mau seriusin dulu di eksterior sama di kaki-kaki, dia mau dimaksimalin sama di knalpot gitu. Jadi gimana nih menurut kalian, kalau Accord kan rata-rata elegan gitu ya kok ya, apalagi lu yang suka elegan pasti lu pengennya kayak ini, pakai pelek lebar. Elegan gua, lu juga suka elegan kali. Nah, gua enggak elegan banget sih, gua lebih ke VIP. Amburadul soal gaya gua ya. Jadi ada elegannya, ada racingnya sedikit, stance gitu lah ya. Stance. Jadi mobil aing kumaha aing. Nah, jadi kan ini gini mana kok. Kalau lu sendiri pokoknya mobilnya pasti VIP ya. Pasti. Elegan. Karena ini yang 2400. Ini dia kabel dua elegan. Memang beda konsep sih. Beda konsep ya. Tiap orang kan memang beda-beda ya. Kalau lu pasti. Kalau gua pasti. Apa nih peleknya? Misal lu nih peleknya apa nih? Peleknya pakai apa nih? Transe Brasseria ya. Selong. White body. Natural. Terus? Bumper otomatis full ganti. Full ganti. Pakai apa? Perform. Oke. Terus ya begitulah ya pakai. Untuk audio juga pasti merek kosmetik. Kosmetik, jadi dia pakai make up ya. Merek Oriflame. Oriflame sih mantap. Beda. Oke, jadi kalau di ini sendiri dia sebenarnya mungkin ngarang-ngarang ke gaya-gaya Euro R di Jepang gitu ya. Iya, Euro R ini ngarang-ngarang ke Euro R mungkin. Jadi dia mau dibikin JDM. Pereknya pun ter JDM simple. Gue suka sih. Jadi maksudnya sekarang kalau orang-orang baru modif kan pakainya kelihatan banget nih, pokoknya. Bah, itu mobil gua. Kalau dia tuh udah ngearah-arah yang minimalis. Yang minimalis, tapi mobil lu all out. Ada aksennya. Iya, jadi gua suka banget sih sama nih anak ya. Mobilnya maksudnya anak nih. Rambutnya tapi sama-sama keriting kok, soalnya cocok nih. Udah punya cowok. Cewek. Udah punya cewek. Ya gitu pokoknya. Jadi gimana menurut kalian, kalau emang kalian mau terus-terusan ini kita bahas, maksudnya jadi dari detail-detailnya kita bahas, dari karbon-karbonnya gimana? Kalian komen aja di bawah, kita pasti bahas terus. Update terus tiap hari, jangan lupa follow 5 Instagram kita, ada di Earth Auto Concept, Earth Garage Store, Earth Industry, Earth Premium, dan body kit kebanggaan kita, Earth.7. Terus jangan lupa juga, kita lagi ada promo-promo ya. Promo-promo. Di Oktober ini ada, buat expander ada 2 promo, terus buat baju ada 1 promo. Nah yang buat kepo, promonya apa? Makanya follow 5 Instagram kita tadi, dan promonya tuh ada di 3 Instagram kita, Earth Auto Concept, Earth Garage Store, dan Earth Industry. Kita semuanya online. Kita online semua, dan kita kirain juga ya, bales. Gitu. Jadi, kepoin ya promonya apa, soalnya promonya gila sih, bulan ini Oktober gila sih. Gacuan ya pokoknya. Soalnya gini, karena untuk mau menjelang. Iya, akhir tahun ya. Akhir tahun. Jadi nanti kita kalian tahun baruan udah pakai produk-produk kita ya. Iya, tahun baruan atau mau meeting sama keluarga yang jauh di sana ya udah ganti. Udah ganti konsep. Udah ganti ya baju juga. Ganti baju juga benar. Okay. Ya jadi yang nanti yang model begini juga ada. Geli. Maksudnya nakal, pokoknya nakal. Oke, jadi gitu. Nah, sama gini nih. Gua mau nanya buat kalian juga. Ini kan si bagian side skirt mau dibiarin nih tadinya. Cuman kan kalau kita lihat depan sama belakang sebenarnya rata ya. Cuman kalau kalian nih komen di bawah, tengahnya kira-kira mendingan kita rubah juga atau biarin kayak gini dulu. Kita lihat dulu pas sudah dicapai pakai coilover sama body kita udah jadi semua gitu. Berarti kalau tengahnya ini berarti kita hitungannya masih OEM ya. Ini masih OEM. Masih OEM. OEM-nya udah kayak ada size skirt. Udah kayak ada size skirt nih. Udah bagus. Makanya apa ntar kita chat lagi atau gimana? Ikutin terus ikutin makanya. Terus. Jadi masih banyak proyeknya yang pasti nih anak baru aja tadi WA gua udah enggak sabar buat cari setir Nardi. Setir mau ganti, interior mau digilain, mungkin mau jok rekaro juga. Jadi ikutin terus ya, ini project bakal jadi JDM banget. Pokoknya Accord JDM, nah nanti itu di thumbnail ya. Accord JDM, sip mantap. Oke, jadi mungkin daripada kebanyakan melantur ya. Melantur dan melentur. Jadi melentur, melentur. Mungkin sekian dulu. Mungkin segitu dulu topik kita hari ini. Thank you for watching and see you in the next video.